deh ngaji suruh ngaji di semaka ngaji dah suruh ni apalah kita ngaji yang ahli pun dekat lama sikit nah mak kita tu tuan sifat takwa sikit lagi Surah Al-Imran ayat 133. Saya surah dulu. Surah Al-Imran. Surah Baqarah, Surah Al-Imran. Yupar. Yuzupar. Yupar ayat yang 133. Muka 125. Tak serupa tu. Quran tak serupa. Al-Imran 133 ayat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ala Allah tawakkalna rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar rabbana فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر tengok ayat tengok ayat 133 surah ala imran 33 cari surah dulu surah ala imran 100 wasari'u atau melaka dah membaca dah a'udhu billahi minash shaytanir rajim wasari'u ila maghfiratin من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر Alhamdulillah. Ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada kami, ya Allah, melalui bacaan, pendengaran dan pengajian kami, ya ini, ya Allah. Alhamdulillah, Ibu. Ayat ni acak dah minat baca lepas Ramadan ni. Ada mahalakah-lakah yang lain. Cuma kita tak baca lagi. Nah, waktu hari ni rasa, mari kita akan baca pak kita katik. Untuk nak mari pulang kaji semula takwa yang kita apa dah semai didik di kita dari sebulan Ramadan bang ni untuk jadi orang takwa. Nah, untuk jadi orang takut Tuhan. Maka jadi dah lagi kita ni. Masuk lagi takwa hak kita ada usaha buat di kita dengan amalan Ramadan bang ni. Masuk dah lagi takwa. Nah. Kalau kita cah bag terosak tu, ni masuklah dah. Semalam mai ada cak tempat rosak semalam nah. Bangun pagi ni kosong juga bateri dia nah. Apa dalil? Kena cari sebab lah nah. Bila jadi sebab terosak aku ni punuh ko. Nah, ko nyocoh dia tu cak dia tu punuh. Kita kena tanya sebab nah. Kita boleh apa atau terosak tak masuk bag. Pokok kita ni nak tahu mana tak masuk takwa, tak masuk bag ni. Nak tahu mana atau kita ni tak masuk takwa. Subhanallah, subhanallah. Nah. Orang dengar ada su ayat ni, kita mai ulang kaji baca kali sikit. Nah. Orang pergi semak kena dengar ayat ni dah. Nah. Hamba kita tengok ayat ni, kita ulang kaji dalam ada masuk yang sekat ni. Allah Subhanahu taala mengajar kita dalam ha ayat kepada kita tentang orang takwa dalam ayat ni insya-Allah. Nah. Sebenarnya takwa ni pedah benar dia. Nah. Al-muttaqin ni kerja banyak dia al-muttaqin. Nah. Satunya Quran mula-mula sekali dalam mula kita buka Quran tu dia kata Quran hak kita padahal kita duk baca, duk mengaji, duk belajar ni adalah Tuhan nak wui kepada orang takwa juga. Nah, nak kepada orang takwa. Kalau siapa tak ada takwa, dia tak usik Quran ni. Nah. Dia tak usik Quran. Bahkan Tuhan tak wudu lagi ke dia. Sebab dia tak pandai guna. Dia tak suka pada Quran. Hanya orang suka kenal pada Quran ni adalah orang muttaqin. Muttaqin siapa dia? Muttaqin orang takut Tuhan. Mana macam kita orang takut Tuhan. Lagu mana orang takut Tuhan? Aku ni ada lagi sifat takut Tuhan. Aku ada lagi sifat takut Tuhan. Maka dalam ayat 2-3 kita baca saat ni ada beberapa sifat. Banyak sifat takwa ni, banyak ke takut Tuhan ni, perangai dia banyak waktu Tuhan royak. Nah, boleh setiap berdomen dia. Tapi dalam ayat ni Tuhan buat berdomen 2-3 perkara. Buat alamat ke takut Tuhan ni ada 2-3 perkara. Nah, dalam ayat ni 4 sifat dia. Nah, sifat-sifat.
Sebelum tu Allah Subhanahu Taala suruh kita perintah. Nah, sebelum Tuhan nak kecil harga taqwa, Allah Subhanahu Taala suruh perintah kata mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala wasari'u. Allah Taala mula dengan wasari'u. Sari'u ni mana gaba? Segeralah kamu. Cepat-cepatlah kamu. Bangat-bangatlah kamu. Tu mana wasari'u. Nah. Nah, sari'u maknanya suruh. Tuhan suruh kita ni bangat-bangat, segera-segera, cepat-cepat, gaduh-gaduh. Gaduh ke apa? Segeralah kamu ila maufiratin min rabbikum wa jannat. Wa jannah. Nah, wa jannah. Segeralah kamu. Segera sini maksudnya. Segera buat ke apa? Segera kepada kerja amal-amal yang baik. Yang baik. Segera wa amal. Nah, segera wa amal yang baik. Tu segera tu. Nah. Gapo arti amal baik? Amal baik gapo arti amal baik? Apa saja tu suruh? Nah. Kalau tu suruh semua tu baik belaka tu amal soleh memang. Nah, amal soleh. Habis tak ada amal soleh ni. Nah, mai ada sama-sama kita ngaji dah tu. Ludah aliyo. Ludah aliyo. Tukti tuktang eh bangai. Nah. Udah alia pada kiri kambuh. Bebek kita kok tembok kok kedah ke tempat sataran nak tempat lalu lalai ke apa tu. Kena ingat mana. Amal soleh tu. Nah, kita mongkam kita wak tak padu dia tu amal soleh dah. Dah. Islam bukan kata buka sataran nak suk dak buka anamai dak ajar kita tu. Islam tu royak kita tu. Nah, Nabi benar royak kita hak alia tu. Nah. Harga hok geriok gapo semua tu lah ni duduk batuk duduk gapo tu. Ha itulah dia kambuh. Jangan duduk nampak dan dah gapo-gapang duduk sedang pada mata tengok pada lalat-lalat duduk hurung gapo supaya bawa penyakit menyebar ke pula. Nah tu salah satu. Nah. Sekecil-kecil amal soleh. Nah, ambil siapa tengah jalan lah nampak siapa bahaya pada orang lain, kuih tengah tak tepi. Sekecil-kecil amal soleh. Nah. Kita buat tak padu dia. Nah, tak padu. Bangun pagi ni boleh buat dah. Nah. Nah, semua hak kita buat apa saja hak Tuhan suruh tu, masuk jambal kaki kaki tubik kaki kanan, apa soleh kata. Nah. Tapi hak sini tu mana tahu banyak. Nah, hak Tuhan royak dalam ayat ni, mana kata apa saja amal soleh kita rasa segera. Nah, rasa segera. Patutlah Nabi besar Nabi kata, buatlah amal soleh. Nah, buatlah amal pada akhirat, seolah nak mati esok. Buatlah kerja atas dunia ni soalnya nak mati lusa pada 1000 tahun lagi. Mana kata hok dunia ni lama lagi nak mati. Kau buat tak apa. Nah. Tapi nak akhirat ni esok nak mati. Kena gada. Tapi lah ni duk balik tu ayat tu balik tu. Bawa akhirat nanti dulu. Nah dah. Apa hok dunia gada? Nah. Tidur pun bangun. Nah. Jauh pergi boleh. Nak pergi. Nah. Atau Tuhan suruh kita buat amal soleh. Tuhan tak royak al-gapa tu amal soleh. Belakang tengok lagi. Nah. Cepat-cepatlah kamu buat amal soleh, amal baik. Karena amal baik tu boleh gapa? Kepada segera kamu buat amal baik untuk dapat keampunan dari Tuhanmu. Tu balasan dia. Amal segala amal soleh ni apa saja kita buat, tu ampun dosa. Wajannah dan Tuhan balas syurga. Dan wajannah. Gitulah kita buat Ramadan ni. Puasa boleh apa dosa, jauh pada api neraka. Nah. Sedekah boleh apa dosa, dan jauh pada api neraka. Semaya malam boleh apa dosa, jauh pada api neraka. Apa saja amal soleh kita buat ni, alah balasnya belum sekali apa dosa. Ambil semaya. Nah, ambil semaya gapo mak wuduk gapo tu. Nah, apa dosa kat tu? Ya pun dosa. Zikrullah. Nah. Zikrullah pas maya gapo semua hok semaya benar dah. Nah. Semua amal soleh kita buat ni adalah balasannya besar sekali apa dosa. Nah, pun dosa. Patu bila tak ada dosa, gapo lagi? Tak kena masuk neraka dah lah. Yo nak masuk neraka tu neraka kena dosa. Patu maghfirah wa jannah. Nah. Tu guru tu. Tapi nak masuk surga ni kena maufirah pan kantor maufirah dulu.
Fathan lepas pada apa dosa dulu. Nah, dah. Tak boleh tahu bawa semaya masuk syurga dah. Dah belum tentu lagi. Nah, kena clear dulu dosa tu ketiga apa dengan Tuhan. Nah, maghfirah, maghfirah. Hatulah ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu mengerjakan amal yang baik untuk nak dapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga. Jannah, jannah. Ajak kali dah ni lah. Ni ayat tafsir kita kenapa hai makna dia jannatan pandok. Nah, kalau jannatun ni satu syurga. Tapi kalau jannat ha, tu banyak-banyak syurga. Syurga kan apa banyak-banyak syurga. Nah, kalau panjenat tu banyak-banyak syurga. Nah, wa jannah dan dapat syurga, mendapat syurga. Jannah satu syurga ni luah mana eh? Luah mana jannah? Kebun kita nak hari ni. Nah. Nak luah lah kebunnya dah. Dia kata satu syurga tu luah dia, ardhus samawati wal ard. Luasnya seluas segala langit-langit dan bumi. Bukan langit ni dak, langit-langit tu lagi. Satu syurga. Tembus langit dunia lagi. Allahu akbar Tuhan, rahmatmu. Nah. Rahmatmu luahnya Tuhan. Kita biasa duduk pak sepik tak nampak ke mana luah itu lalu tu. Nah. Dunia ni sepik ya ni kita duduk ni. Bubuk kapal pecah pala-pala tu. Nah. Sepik ya. Hala ya. Panah habis dah tu nak punah lah. Dah bubuk agak punah. Nah. Wajannatin arduha samawati wal ard. Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka jannat. Jannataka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah ya Allah. Allah kami minta syurga-Mu ya Allah. Wa ridaka ya Allah dan redha-Mu ya Allah. Kita minta semua dak dan doa ni. Nah, bunyi syurga Nabi semua minta semua doa ni. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Nah, bila dah minta doa ni? Minta ke mana tu? Kadang dalam semaya macam ke mana tu? Dalam tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Dalam tahiyat sebelum salam. Nah, dalam tahiyat sebelum salam. Lalu kita baca dalam salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Lepas tu doa sungguhnya Nabi dalam hadis doa sungguhnya asalnya Nabi baca dalam tahiyat. Nabi Hijaz baca dalam tahiyat sebelum salam. Nah, sebelum salam. Nabi baca banyak-banyak doa situ tu. Bukan sekarang dah terdak. Nah. Maufirah, keampunan daripada Tuhan dan syurga yang seluas satu syurga terluas langit-langit dan bumi. Nak wis siapa tu? Nak wis siapa? Dua jadah siapa? U'iddat lil muttaqin. Kau tak ada cedah siap dah. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan bagi orang-orang takut pada Allah. Bertakwa. Mana kata orang pemisit rap. Nah, orang yang ada berhak terima balasan yang hak tu orang sana, apa dosa. Nah, tu tak apa dosa orang-orang kafir dah. Tu dah maaf orang kafir ni. Matilah dengan aku kekal selama-lamanya. Kau tak ada. Nah, tak ada iman, tak ada Islam, tak maaf. Nah. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau gitu kita kena pisah kita jadi orang takwa. Nah, kalau siapa nak orang tua dok tawa ni, kena pisah jadi orang takwa. Nah, hatulah kita sebulan setahun sekali sebulan Ramadan Tuhan ambil kita semua orang Islam sedunia. Nah, mari didik masuk kelas, masuk Ramadan baru ni. Nah. Mari duduk berang sebulan Ramadan. Suara tak ada kena sedunia lu dah pakat. Dengar Tuhan apa tolong jadi udara, tak ada setan, tak ada gapo, pergi kemudahan pada kita semua tu. Nah. Untuk nak bersihkan hati kita supaya takwa masuk dalam hati kita. Nah. Lain pada bulan lain pada bulan Ramadan tu tak sungguh seperti Ramadan dah. Nah, kalau puasa pun tak serupa dengan Ramadan. Tapi Ramadan ni Tuhan suruh kita buat sungguh. Nah, Tuhan tolong we dengan suasana dengan pakat sedunia tu dah. Nah. Untuk nak jadi orang takwa, untuk supaya proses hati kita basuh hati kita, detox hati kita daripada segala perkara tak molek tu
supaya takwa masuklah hati kita. Nah, bila jadi takwa dah, kan ni Tuhan nak wujud dengan kita ni, insya-Allah. Nah, insya-Allah. Tapi kita masuk dah Ramadan ni. Nah. Jadi dah lagi takwa masuk dah lagi. Ha, mari tengok ni ayat ni kita nak cek ni. Nah. Siapa dia orang takwa? Siapa dia orang takwa? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun hurai dah ambil 2-3 perkara yang perangai orang takwa ni ialah buat domai buat pencemeh. Orang takwa ialah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Satu, boleh buat pencemeh kata orang nak orang takwa, tu kata dia orang takwa ni ialah orang-orang yang menderma hartanya pada masa senang dan susah. Ah, orang lagu ni bukan jenis kayak kedekut dah. Dah. Acak benar Quran ada ayat. Dah hampir surah, hampir tiap surah ada ayat ni. Dah. Ayat ha amalan ni, ni amalan ni. Kena gadah ni cepat ni, kena wasari ngah ni ni. Nah. Di mana ada saja peluang yang kita boleh sedekah, boleh belanja harta kita, maka tak jangan tunggu lagi. Cepat-cepat awak. Nah, cepat-cepat awak. Harta yang ada di tangan kita hari ni, nah, sebanyak mana ada kita taruh, itu adalah hak waris Nabi kata. Nah, sebanyak mana kita taruh, kita simpan banyak, kau banyak tu waris timo. Nah, tapi sebanyak mana kita guna, sama ada kita makan, sama ada kita pakai, sama ada kita sedekah. Nah, berbagai orang yang hak besarnya kita sedekah. Sebanyak mana kita sedekah, itu dah hak kita. Nah, sedekah mana kita sedekah, itu adalah hak kita. Hak ni acak benar kita ngaji dah hadis ni dah. Pada ayat ni banyak benar. Sebab tu ayat ini kita masuk dalam jadi orang berahi belanja harta kita. Sehari ni tanya, nah, aku sedekah tubik tak lagi harta aku hari ni pada jalan Allah. Habis kita beri anak kita mengaji, ya dah tu, masuk dah tu. Nah, banyak jalan dia boleh beri. Nah, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada, tapi harta kita sedekah ni bukan hati kau senang tak. Nah, tu ayat dua. Fisarai wadara, masa senang dan masa susah. Kau susah pun kena belanja ke harta kita. Ha, apa tak ada. Ambil mana misalnya? Nah. Ha. Wak sekolah tak ada. Nah, wak sekolah tak ada. Tuhan tak minta, wak tak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak berat tak? Tuhan tak wajib tadi kita, mereka sekolah kita boleh buat. Nah, yang pentingnya, kita boleh buat. Nah, kita boleh buat. Qadar kita tak ada. Batulah Ramadan mana kita kecek dah ayat ni. Kalau Nabi kata, ada sahabat dia tak ada, dia miskin. Tapi dia nak juga kelebih hari makan, buka puasa ke orang lain. Nah, Nabi kata boleh. Sebelah wa ta'ama. Nah, sebelah wa ta'ama. Kali kita buka puasa, buka puasa pada, makan pada orang puasa ni, Nabi kata tiga kali Tuhan balas pada kita. Nah, iaitu kepada boleh pahala orang puasa kita, boleh apa dosa, nah, tu apa dosa kita, dan Tuhan jauh kita daripada api neraka. Itulah tiap-tiap kali kita buka puasa orang puasa. Nah, kita makan pada orang puasa. Tiga kali ni nenek. Nah, nenek. Sebab pohon tak ada pun Allah teriunya nak buat katik. Tapi tak ada. Nabi kata boleh tiga perkara ni walaupun kita wis belah wah tamah. Allah barahnya Tuhan rahmat Tuhan. Nah. Atau orang tak ada Tuhan bicara tak ada. Nah. Ya ada sebelah wah tamah, ada suti wah tamah bagi makan dia sebelah. Juga orang dia kat ni sebelah. Subhanallah dah tak ada ke masa tak ada. Nah. Kalau tak ada kita tak pandai tu kata tak ada tu ke mana sebab kita tak kena. Nah. Aku kena tengok negeri kita, negeri hok saudara kita Islam hok Allah tak ada nak Allah tak ada makan ni makan repuk. Begitu pasal royak tadi juga tu. Makan repuk. Nah, budak-budak kutik repuk makan. Cari letong siapa? Mana? Nah, tak ada makan ni. Subhanallah. Hari apa hari susah tu. Nah, hari susah. Nah. Fi yaumin dhi masrabah. Kata hati hari lapar, hari tak ada makan ni. La samahallahu minta Tuhan selamat belaka kita minta Tuhan jauh. Nah, Allahumma inna nas'aluka apa ni? Apa doa? Ya Allah kami minta lah padamu akan apa dah rezeki yang berpanjangan. Nah, rezeki yang berpanjangan yang tidak habis la yazul nah wala yahul. Adalah doa tu doa banyak kalau kita nak wayak tu doa banyak apa masa kita terhad. Nah. Hatu nama mula sekali. Nah, ialah boleh kenal yang kata orang ni orang takut Tuhan, cianya perangai dia tidak ada
kerekuk. Nah, suka belanja harta dia. Nah, sama ada masa senang atau masa susah. Nah, masa susah. Nah. Yang keduanya, orang takut Tuhan ni perangai dia ialah belecehnya. Ada perangai gapo lagi selagi tu kata? Iaitu wal kadhimin al ghayr. Orang yang boleh menahan kemarahannya. Bukan mudah belaka tu. Nah. Orang yang boleh ok marah, rangap kuam krut. Nah, rangap kuam krut. Bo nak marah? Bo nak marah boleh ok. Boleh bagi? Nah. Kita boleh, kita boleh rabai aram kita, rabai kuam krut boleh. Tapi kita ok juga. Hak ni orang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Tuhan balas besar pula ke dia. Selain pada ada takwa, Tuhan nak balas dia pada dia, iaitu Tuhan nak balas dia aman dan iman. Tuhan nak ke dia, gati ke dia dengan sebab dia ok marah dia sana. Walaupun dia boleh rabai arung kuam kerut dia, tapi dia ok. Nah, ok tu pun nak mari mana ok tu, nak ambil gerai mana mana ok. Dia mahu duduk peradepan kita misalnya dah. Kau tak lawai katik, tak balas katik. Walaupun kita nak balas katik lah, nak kata katik kita bukan bodoh. Nah. Hak tu, tapi kita tak kata sebab dia kata kita, kita tak balas maki kelik. Sebab kita ada takwa. Nah, takwa itulah mari break kita. Nah, tapi kalau tak ada break tu, nah. Pakai belagu ludah tu. Jelah takwa tak ada. Ha, tu melecah dah mai kita. Nah. Nah, melecah ludah. Ha. Mai langgar depan tangga ke dia. Nah. Mai langgar depan tangga, kita boleh buat taklah. Dah, kita pun ada boleh juga, boleh buat juga masalahnya dah. Tak ada masalah hak sungguh dah tu. Nah. Tapi apa kita tak balas tak? Masa ni. Wal kita ok marah kita ni dengan sebab memangnya ok tu kena ada takwa. Dah, hati kita ada takwa dah. Ha. Kata aku anak beranak aku bakok aku tak leh jangkok orang. Okay. Ha bakok kat bakok dak. Nah. Kita ngaji dah ni. Nah. Kalau Allah Tuhan uji, uji ya sebenarnya uji ya. Nah, tidak jadi gapo-gapo tak kita melaka Tuhan uji kita. Ya mari tua dia dulu. Mari tua ni bagi waktu. Orang takwa ni ingat situ dulu. Nah. Bapak ni jadi hikah tu, ha, ingat ada dah. Ha, Tuhan ni. Tuhan ni. Masya-Allah kan wa malam yasya' lam yakun. Ha, tu pagi-pagi dia baca baca azkar tu. Subhanallah bihamdi. Masya-Allah kan wa malam yasya' lam yakun. Ingat tak? Re azkar kita baru buh tu lama tak ada. Subhanallah bihamdi. Maha suci Allah lagi memujinya. Masya-Allah kan. Bagaikan Allah kehendak kena jadi. Bagaikan Allah kehendak kena jadi. Wa malam yasya' lam yakun. Bagaikan Tuhan tak kehendak tak jadi. Tu makna dia tu. Tanah tu tanah hati. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah tak ada siapa boleh sekat bagi kamu nak beri. Wala mu'tiya ala wala wala bada wala mu'tiya lima manata. Nah, kalau tak ada siapa boleh beri bagi kamu sekat. Ha tu makna tu. Semua tak jadi belaka kanak dia belaka. Nah, gano benda ni jadi padaku. Itulah payah tu deh. Yo orang takwa ni dia fikir dia matang nak. Fikir dia masuk hidup. Dia hidup dengan Tuhan. Hidup seumur ingin dia. Nah, hidup seumur ingin dia. Kata kuat. Duduk dengan Tuhan seumur hubung. Atau muqarrabin. Tu panggil dalam surah Waqi'ah tu kata. Ula'ika muqarrabin. Nah. Mereka orang kata kuat ni ialah orang takut. Orang dekat. Puklai cidkap Allah. Dekat seumur. Ada hikam ke apa? Cah, ada hidup ingin dia. Nah, hidup ingin dia. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadilah kami daripada orang takut Tuhan ya Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ha tu doa tu tu, doa takwa tu. Nah. Dah mari-mari pun kita ngaji dah tu. Allahumma inni as'aluka ati nafsi taqwaha. Ha ya Allah belaka tu. Ya Allah berilah pada hatiku, diriku takwanya. Minta-minta. Nah. Takwa ni kalau Tuhan tak beri tak jadi, tak masuk. Cambek tak masuk. Nah. InsyaAllah, insyaAllah. Allahu Akbar. Kecek mudah tu. Nah, orang juga kecek punya mudah, pun boleh buat dah. Nah, dah hal ini. Orang juga kecek pun kena usaha juga. Nah, orang juga kecek sendiri pun tak ada sepenuh sebab kita, sebab orang lain juga. Nah, cuma dengan ayat ni kita pakat-pakat mari. Nah, mari pakat buat semula. Kita insyaAllah. Dah kita ada ilmu dah dah. Wal kadhimin al ghayz. Ayat kedua. Nah, lain
perangai orang takut Tuhan ni boleh cianya ialah ia ada sifat sabar. Sabar nak ok marah ni dah. Sifat sabar. Sabirin ala ayat lain apa sabirin. Orang takut Tuhan ni ada sifat sabar. Sabar dengan siapa-siapa lah. Ha. Sumpah bukan kata sabar dengan orang tertentu dengan orang lain berani dah. Ha. Lepas tu dalam ayat sana Nabi kata kan, siapa yang boleh ok marah dia dalam keadaan dia boleh boleh meluahkan perasaan marah dia. Tapi dia ok juga Tuhan nak balas ke dia selain pada tak iman dan aman. Dah aman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda dalam hadis kursi kata yaqulullah taala Allah berfirman dalam hadis kursi ya ibna adam hey anak adam manusia lah nah uzkurni idza ghadibta ingat aku zikir pada aku ketika kamu marah nah so ingat Tuhan aku kita nak marah tu nah wa idza fala ahlikuka fala uhlikuka fi man ahliku nah maka aku tidak membinasakan engkau bersama orang-orang yang ahlaka uhlika nah bersama-sama orang yang dibinasakan. Oh, yang marah ni sebab turun balok dah. Dengan marah ni sebab apa-apa bunuh boleh orang. Nah, dengan sebab ada marah tak ada nak rangat kaum kerut ni boleh bunuh orang. Nah, boleh bunuh orang dengan sebab marah ni. Dah. Ataupun boleh kecek kata-kata yang tak patut kita kecek. Tapi Tuhan janjilah hadis saat ni, katanya, siapa yang boleh ok marah ingat Tuhan waktu marah, Tuhan tak binasa kita bersama orang-orang binasa. Dah. Besar nama balasan marah ni. Banyak hadis-hadis di ayat hang marah ni dah. Kita ambil satu lagi hadis ni. Hang marah satu lagi ni banyak hadis dia. Kalau kita nak kecek ni pada satu ya, pada hadis-hadis marah so ni ya. Dah. Banyak hadis tu ada huraihan ni Nabi. Ambil ayat kecek hajar kita hang marah ni. Dah. Subhanallah. Cara nak ok marah lagi? Cara nak ok marah lagi Nabi tahu lagu mana nak ok marah bila kita nak marah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita kalau mudut diri hendaklah mududuk. Bukan duduk diri tu rasa nak marah kau orang, maka hendaklah mududuk. Tu cara rangap kaum kerut. Kalau mududuk dah rasa nak marah, hamu tidur. dah tidur. Nah. Pubah diri lu dah. Ia duduk jadinya, duduk tidur dah bangun lopak lagi lagi dah. Dia nak marah. Ha tu cek lah tu, cek lah. Kerana tak ada break lah tu. Nah. Mana melopak lagi tu. Nah. Kalau nak makan nasi tak ada sudah apa tu. Ya dah. Memangnya tak ada takwa dalam hati. Nah dah. Ia nak boleh tidur, boleh duduk tu pun. Takwa tidur dia tu. Nah. Ha semua tu. Nah. Sebab itulah Nabi SAW. Rakyat saya lagi kata bila kita nak. Kan apa nak rangat kaum kerut ni salah satu cara lagi ialah dia ambil air wudu. Nah, air wudu ambil air semaya. Nah, kerana Nabi kata marah daripada syaitan, syaitan dua daripada api dan api ni dipadamkan dengan air. Nah, boleh Nabi hijar juga dah. Batu tu tengok apa nak dia mana kata marah daripada api. Dia tengok muka dia. Dia kena marah ni pucat ke merah. Dah. Lihat kenal bang dah. Naik tak ada muka. Subhanallah. Mula tak kenal orang. Nah. Padahal ni kita bosannya dok bimbang lagi nya. Nah. Dia ada ubat. Nah. Ada ubat buat makan jadi tak ada. Habis kom bang. Dah lah kita biasa tak ada takwa pun nak buat apa tak leh dah diri kita. Nah. Pohon ni ada. Lagi makan ubat dah benar tu. Waktu kita tengok ubat gila, ubat gapo boleh makan ubat tu. Tak ada orang dah. Kemanusiaan dia pun hilang dia dah. Nah. Dia ada arung yang dia ada kebinatangan dia rasa. Nah, tak ada dah manusia tu. Nah. Subhanallah. Habis tu. Nah, yang keduanya, habis yang kedua dah, yang ketiga pula. Nah, yang ketiga pula Allah Subhanahu taala buat ajar kita, kita kenal kata kita nak ada takwa atau tidak. Jadi perangai kita ialah wal'afina 'anil nas. Allah ni pun tak mudah juga. Orang ada takwa, orang muttaqin ialah ciannya iaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain.
Allah ngeluh lah ke dia. Boleh maaf kesalahan orang lain. Dia mau buat salah dengan kita. Tapi satu hari dia minta maaf kita, kita maaf dia. Maaf dia. Berbagi dengan anak kita, dengan suami kita, dengan waris-waris kita, keluarga kita. Berbagi lagi. Orang dekat paling dengan kita. Ada setengah-setengah kita ni dengan anak tak maaf. Tak maaf dengan anak. Apa mati tak maaf. Dengan anak sendiri. Apa nak maaf orang lain? Boleh maaf orang lain. Semua tu sifat pemaaf ni bukan mari sendiri, bukan dengan baik sedia kala dak, tapi pemaaf ni mari pada takwa. Mari pada takwa. Bila ada takwa dalam hati kita, ada takut Tuhan, maka segala yang membuat kita terjadi nak dendam, nak gapo tu, kita boleh hilang. Boleh terabih, boleh buai perasaan esak ni. Ya, kerana dan lawan dak pemaaf ni, lawan sifat maaf ni ke apa? Sifat terungkam, pula saya nak terungkam dengan maaf ni ke apa? Kan, macam mana? Hak ni, apai. Bila tak apai, kan, akal. Hak tu, bukan dia saja dah nak marah, dia pun saya nak cucu pula. Hak tu dia tengok dalam sangkung kita tu. Puan anak beranak tu tak tegur dengan anak beranak ni. Dia balas bila, hak lapis lepas beranak marah, balas bila. Lapis tok tu. Kalau petok cucu, anak cucu tu. Dia ada balah. Pasal habis anak cucu dia. Jangan baik. Allahu Akbar. Jangan baik. Ini wal-afina aninah. Nak masuk syurga tu, tak mungkin masuk syurga tu kalau kita ada sifat akad dendam dalam hati kita. Sebab tu kena pisah buat. Kena pisah bambat. Nak bambat dengan apa? Bambat dengan apa? Satunya, amalan-amalan kita buat sana. Poso, maaf. Semaya, kita tu lah. Kalau yang mari jadi benar lah hati kita, memangnya ada takwa. Bila ada takwa macam mana? Dengan sendiri kita tak ada sifat akad. Dengan sendiri kita tidak ada sifat dendam. Dendam. Kita ada sifat apai. Pemaaf. Memberi kemaafan kepada siapa saja yang boleh jadi kita tu. Kita kecek ni benar-benar payah. Tapi tak payah bagi orang takwa. Siapa ada sifat takwa, dia tak payah nak buat semua ni. Dah payah-payah tu kerana tak ada alat dia saat ni. Dah tak ada alat saat ni. InsyaAllah kita minta takwa. Minta takwa. Lepas tu kita waliknya tak si maaf kat orang tu. Kita takut dia mau metu dengan kita. Takut dia mau kata, Allah lah tu. Nakut lah tu. Dia mari dia gelap. Tapi ingat, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dak, sebaliknya kita maaf kat orang ni tak jadi hina dak. Bahkan Tuhan menambahkan kita kemulia. Ani de Nabi wayak lagu tu dah tu. Terus kita perhati orang dendam orang bahari dendam berdeki kat orang ni. Mana dia ada mulia amalan, mana dia ada kebaikan. Anak cucu dia, Allah datuk tu tak leh. Tak boleh buat kira dengan dia. Datuk dah tak boleh kira lagi. Pas kita umur 70 ni, ralik-raliknya 70-80 ni, boleh jadi nawak anak cucu dah. Tapi anak cucu kata tak boleh buat kira dengan dia. Pas nak buat kira bila lagi? Sebab apa? Kerana tok dia ada sifat ni. Misalnya ni, Wak banding pun ada sungguh dah sangkut kita tu. Benda tu ada sungguh. Subhanallah. Lepas tu kita perbat ke apa? Perbat dengan saat ni. Perbat dengan amalan poso ni. Dengan poso, semaya malam, dengan baca Quran. So, benda tu. Apa yang masalah kat tu wadah. Nampak wadah, tapi waktu tak ada lagi perangai tu. Tak masuk tu. Ya ada tu, mana pak tiri tu. Tembus tiga perangai apa ada? Gapa saat ni dah sedekah dah, duk mari lagi sifat lain, duk mari lah. Sebab dia panggil, sebab tu kita jangan jadi jabit iri. Jangan jadi beledit iri dia panggil. Bubuh benda habis. Buah air habis. Sedekah tapi ada sifat riak. Ada sifat riak, ada sifat syirik gapa ni. Nak nunjuk-nunjuk kat orang. Kau tu dia tak mari amalan kita tu. Tak mari amalan kita. Lekat lah perut kita lah, hati kita. Subhanallah, kenapa berubah banyak kita ni dah. Kenapa berubah? Berubah dengan Quran. Quran adalah boleh menghilangkan penyakit dalam dada kita.
Hari ni kita kecek ni kau tak dengar kerok eh? Tak ada ni kau klinik mana duk rayak han ni. Nah. Boleknya buat kita atas sakit, sakit. Nah, kita boleh ubat kat klinik. Tapi sakit hati, ada penyakit dalam hati kita nak ubat mana? Ubat ada ni. Kerok eh, syifa'un lisudur. Nah, syifa'un lisudur. Tak saya dengar kerok eh hari ni. Ada ubat. Nah, ada ubat. Itulah. Kemudian lagi Allah Subhanahu Wa Taala mari praktikan hal dah. Allah Tuhan mari royak lu dah kata balas dia Tuhan. Bila siapa ada perangai-perangai hak tiga saat ni, suka belanja harta dia masa senang, masa susah dan suka dia boleh ak marah dia dan waktu dia nak marah, ya Rabb. Dan dia boleh maaf kesalahan orang walaupun buat salah dengan dia. Nah. Maka Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sendiri ayat ni dah. Dan ingatlah Allah kasih. Allah kasih kepada orang-orang yang berbuat baik, perkara-perkara yang baik saat ni. Muhsinin, dia panggil ihsan, amalan baik saat ni tu. Amalan sedekah, amalan maaf kat orang, amalan ok marah. Ada semaya ni. Nah, bukan amalan semaya ni, ok marah ni, akhlak perangai. Nah, waktu ternampak semaya rajin, semaya datuk tu semaya rajin. Nah. Rajin sedekah tapi nah, tapi ada ni, akhlak dia ni. Sebab tu Nabi kata akhlak ni penting, nak akhlak pai perangai kita ni penting. Nah. Biasa royak dalam majlis kita ini pun nah, kita ni ada ni akidah pegangan kita, iman kita. Nah, akidah kita pegangan kita. Nah, kena wui betul. Lepas tu ibadat kita kena wui cara betul juga. Nah, semaya bagaimana sepan Nabi dak, puasa sepan Nabi dak. Nah, kena pisah lah tu. Yang ketiganya akhlak, perangai kita. Islam kita di cara berlaku dua tiga tu. Nah, akidah kita, sepan Nabi lagi. Nah, apa Quran ayat lagi, ibadat kita sepan Rasulullah apa sahabat lagi. Nah, ibadat mata hasmaya, ha poso, ha zak, ha gakak, ha gapa serupa. Cak ucikan dia serupa dengan Rasulullah. Dak ajar nah. Akhlak pula perangai kita. Syariat tamer panggil apa? Bahasa dia tu, nah. Nah. Akhlak, tingkah laku kita tu, kecek pe kita, tingkah laku kita gapa tu pun dikira juga. Tiga ni ulama mari ayat kata, tiga ni tu hawi kanan gu mana? Akidah dengan ibadat ni 50. Akhlak se tu 50 suara dia. Dan akhlak se tu 50 tadi dia se. Nah, sebab itulah orang yang rajin buat ibadat, rajin mari semaya puasa, zakat, gapo tu pun akhlak dia tak comel. Hak ni biasa meroyak dah dalam majlis kita juga. Itu akhlak dia bahaya, lidah dia selalu menyakiti orang. Nah, dia tak bahaya tolong jira-jira gapo, orang susah gapo. Nah, atau tak maaf kesalahan orang lain. Maka Nabi kata kena. Kau kata jire orang dua duduk jire duduk tepi rumah ni. Nah. Seorang ni pergi ngadu dengan Nabi Rasulullah. Seorang kata, Rasulullah, ada jire aku ni Ibrahim menyakiti. Lidah dia lalu kata ke orang. Lalu Nabi jawab ana. Nah, lagi kata dia kata, dia ni bahi puasa, dia ni bahi semaya malam. Habis dah lah amalan tinggi ni dah. Mai puasa tengah siang hari, bukan puasa sunat, puasa wajib tak, puasa sunat ni rajin. Nah, kita Syawal tak habis lagi dah lepas hari dah nah. Nah, tadi rajin puasa. Nah, semaya rajin puasa, puasa sunat rajin, semaya tahajud rajin, tapi lidah dia, akhlak dia. Nah, perangai dia selalu menyakiti orang lain. Nabi awak anak, hiya min ahlinna. Dia daripada ahli neraka. Amalan dia saat ni tak boleh nak tolong akhlak takjur ni. Nah. Hatulah bibu. Nah, Islam dia kena jadi molek belaka. Nah, dia molek belaka insya-Allah. Nah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ingatlah Allah kasih pada orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Tu kasih dah. Nah, tu kasih pada orang ni. Pada orang yang boleh buat amalan baik saat ni. Insya-Allah, insya-Allah. Nah, bukan mudah Tuhan nak kasih tu. Nah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعلنا حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا اموالنا وماء البارد kita nak kasih Tuhan kasih kita kena minta nah kena minta benda Tuhan lagi kita tapi ni amalan dia siapa Tuhan kasih kita
Tuhan Rabbul Alamin kasih kita. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. Kemudian selagi, nah yang ketiga, yang keempat dalam hadis ayat ni, Tuhan Allah SWT royak pada kita, bibu ajar kita tentang perangat ke takut Tuhan. Nah, setengah padanya ialah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Selaginya boleh buat pedoman, buat percemai orang takut Tuhan ni. Dan juga ada orang yang apabila melakukan perbuatan keji, orang takut Tuhan ni dia ada juga salah. Bukan kata tak salah ke abuk dengan Tuhan, tak. Nah, orang takut Tuhan ni bila dia ada buat amal fa'alu fahishah, dia buat amal fahishah, amal keji. Amal keji ni dosa-dosa besar jenis misalnya berzina, gapo bunuh orang, gapo ikutlah. Nah, buat dosa Tuhan marah, bunuh besar-besar. Nah, bila dia buat amal dosa, buat dosa besar, buat amal kejahatan, nah, keji, kalau tak molek Tuhan marah, dalam Islam marah. Au zalamu anfusahum, ataupun dia buat menyayangi diri sendiri, buat nyanyi diri sendiri. Nah, nyanyi sendiri pun buat dosa juga. Nah, dosa boleh di atas sini, dosa kurang sikit pada dosa besar saat ni. Nah, pun dosa juga kita pun, dosa kecil tak apa, dosa besar ke. Nah, adanya kecil lagi tu. Nah, dosa besar ke, dosa kecil-kecil ya. Nah, dosa kecil waliknya, kata waliknya manusia kena azab ni dengan sebab dosa kecil. Nah, dosa kecil lah, tambung-tambung tengok debuk nak kipas kita tu. Nah, ya karat bukan dosa, bukan kena pasir tu. Eh, tapi kena kabuk ya. Tapi kena kabuk sikit-sikit saat ni. Nah, nah, jadi hok baru pun jadi karat, kabuk dan kat lama-lama tak jadi basuh, tak jadi sampuh dia. Kita pun lagu tu. Nah, jadi benar tak pakai ledah bol kat apa ni, tambung-tambung dah hipung-hipung dosa kecil, dosa kecil, tak jadi basuh, tak jadi basuh. Kau ni payah dah. Hati kalau pakai ya kita nampak sangat cuma dah ni. Nah, tak gamak dah pakai lagi kau nak aku anda padahal lagi nak beli ke ya. Nah. Jangan itu lalu dah. Tak gamak pakai baju buruk-buruk. Nah. Panin masuk syurga ni. Masuk syurga Tuhan. Apakah Tuhan nak kita masuk syurga Tuhan? Nah. Subhanallah. Kalau baju kita sikit kita cemar kita nampak dah. Ani kita Allah tu ada seorang ahli tasawuf. Dia kata zaman dulu salafus salih, dia kata dia tengok dia basuh baju, dia kata alangkah kalau boleh basuh hatiku seperti basuh baju ni, dia kata. Nah, hari ni ramai banyak mana orang boleh basuh hati, dok kira dengan hati dia, dok basuh hati dia. Nah, nak basuh baju kita ni apa jenis sabun? Nah, apa jenis sabun? Beri keng apa dah runreng gitu. Gapai panggil. Nah. Oh, nah. Omo plus, bris plus, plus lagi nah. Subhanallah. Cari hater lagi. Nak basuh baju kita. Basuh dengan hater. Nah, basuh dengan hater dengan ubat tu porok tu. Nah. Nak cuci ni putih. Nah. Pakai baju putih tu ada hati hitam. Nah, itulah kata bukan kata kau orang cuma orang kita nak jadi wakban yang kata nak jadi kita terbasuh hati kita. Orang ambil peduli kepada hati lebih pada kalau kita peduli hati basuh hati kita supaya kita basuh pakai ya depo. Banyak benar dah cuci kita. Nah, hari ni basuh berapa kali dah? Basuh dengan gapo? Nah. Maka cara nak basuhnya orang takut Tuhan ni bapak you buat dosa sama ada dosa besar atau dosa kecil. Nah, maka dia cepat-cepat zakarullah, dia kembali pada Allah, dia ingat pada Allah semula. Nah, ingat pada Allah merasa ada sama ada dia ingat diri sendiri ataupun Tuhan atas hamba dia mai tolong royak ke dia dan peringat ke dia. Ikutlah sebab tu kita kalau orang royak atas kita tak kena ni. Terima kasih banyak. Eh, terima kasih kerana meroyak kita. Nah, kemarah kelik dak. Ada setengah-setengah kita ni tak sedia terima atau kita salah. Nah, tak salah. Pada kita tak salah, taklah kena istighfar lah. Kita maksum lah tu. Nah, kita jumna. Lepas tu kita bila ramai rakyat atas. Nah, dia rakyat kita. Orang tepi-pi kita tu. Nah, apa kalau rakyat dia tak terima lalu atau dia salah. Ha, dah. Atau ada. A'udzubillah min zalik. Kita minta terima kasih. Nah, kita kena nak terima kasih pada orang boleh rakyat kesalahan kita. Siapa boleh rakyat atas kita tak kena, kita tak juru, kita salah mana. Terima kasih. Nah, dia ni lah saudara kita. Dialah saudara kita sebenar. Nah,
Kalau makan nasi sekali, tak jauh ayat atau kita salah apa tu. Bukan sayang kita orang sejati lagi ni. Alhamdulillah. Maka zakarullah, dia boleh ingat pada Allah. Zikir, zakaru, zikirlah. Zakaru, lalu dia pun ingat pada Allah. Teringat pada Allah. Bawa dia teringat pada, silaklah aku salahlah Tuhan. Teringat pada Allah. Lalu dia pun cepat-cepat. Fastaghfiru lidzunubihim. Maka dia pun cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Istighfar. Istighfar. Fastaghfiru lidzunubihim. Maka mereka itu pun lalu memohon ampun akan dosa mereka. Kan kita ngaji dah doa dalam surah Al Imran juga. Doa orang takwa. Ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dalam surah Al Imran ni selagi membaca ni, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa orang takut tu, doa orang ulil albab, doa orang takut Tuhan serupalah. Iaitu yang pentingnya doa saat ni mengandungi permintaan kita pada Allah, minta Tuhan hapus dosa, minta Tuhan hapus kesalahan kita. Malam ni ada surah Al Imran. Ayat ni, ayat minta ampun dosa ni ada surah Al Imran belaka. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabanna. Tuhan akan beri medah, mencaya dah. Maka ampunlah dosa kami Allah dan selamatlah kami daripada api neraka. Ataupun Rabbana faghfir lana dhunubana, wahai Tuhan kami, maka apulah dosa bagi kami, dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapulah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, matilah kami bersama orang-orang yang berbakti, banyak buat kebajikan. Allah, molek mana doa ni. Boleh buat istighfar, boleh minta maaf dengan Tuhan, buat kecek dengan Tuhan. Minta Tuhan pun dosa kita, insya-Allah. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Dan mereka dan sememangnya tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa mereka Allah. Orang takwa ni dia yakin, kata tak ada siapa dah boleh ampun dosa mereka Tuhanlah boleh ampun. Waktu dia cepat-cepat ingat pada Allah dan minta ampun dengan Tuhan. Siapa lagi nak ampun dosa kita lain pada Allah? Sama makhluk. Mak dengan anak, anak dengan mak tak maaf. Padahal mak pera dia tak kecil sampai besar. Bila mak salah sikit dengan dia tak maaf. Tak baik. Tak pergi mari. Itu makhluk. Tapi Tuhan dosalah banyak mana, salahlah banyak mana pun, Tuhan boleh maaf kesalahan dia, kesalahan kita. Patutlah dalam hadis Nabi, dalam maksud kata Nabi, kata Nabi bersabda dalam hadis maksud hadis panjang tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Allah Subhanahu Wa Taala wayak kata, "Hei anak Adam, kalau semua puakmu ni, tak dunia semua ni, mari cari kejumpa dengan aku nak minta apa dosa, dan sorang-sorang kamu semua ni bawa dosa sebanyak penuh langit sorang-sorang kamu." Apa? Bukan sorang, semua puakmu mari. Nampak tak gambar tahu mana tu? Piku dosa mari sorang-sorang penuh langit. Mari jangan minta dengan Tuhan, minta untuk apa dosa. Nascaya aku kuasa apa dosa kamu lagi. Alhamdulillah Tuhan, keampunan Tuhan sangat luas. Waktu kita pun baca doa saat ni, Allahumma maufiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmatmu lebih kuharap daripada amalku. Baca 3 kali lah sujud. Kita ayat dah belum ada ni. Doa ni Nabi terbaca doa tiga ni, baca doa ni 3 kali dah sujud, bangun dalam apun, dalam keadaan apun dosa tu, apun dosa kita. Ini dosa halus-halus lah tu dah. Dosa halus-halus tu boleh mudah gelar. Kalau dosa besar, zina, bunuh orang ke apa, dia kena ada cakap kot lain lagi. Tak cukup dengan keadaan tu. Ini doa saat ni, bacalah sujud dah. Allahumma maufiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Dia oya hak telo ya ni. Oya hak telo. Makan nasi hak telo, sik rabu marang, sik rabu gini.
Nah, T.O. Mari T.O. Terakhir T.O. lah. Berapa kali T.O. sehari-hari. Nah, kadang-kadang hak tu lah pun jangan panggil jangan pandai rendah pada benda hak tu lah. Nah, Allahumma maghfiratuka usau min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Bacalah sujud. Nah, bacalah sujud. Nah. Ya Rabb. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan akhir katanya orang bertakwa ni bahawa dia tahu kata dia salah, dia tidak lagi meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu. Dia pun berhenti, tak kacau dah. Atau kalau duduk kacau, dia tak iya pun. Dia mau tengok dah saat ni, dia alah. Kita duduk dalam rumah, tak tahan dah orang, tak kelubung. Pak tengok dia mau sungguh, nah. Apa? Bawa orang tengok dah lalu pun. Apa, biar dia tengok dah. Biar kok mana? Yusirru, lagu tu panggil Yusirru, meneruskan dalam dosa. Dia kena cepat-cepat lari. Berhenti daripada buat dosa sana. Kita orang perempuan yang hak lubung so ni. Nah, hak lubung so ni, hak pakai ye so ni. Neraka dah, rakyat semua dah neraka. Kita orang perempuan pada yang pakai ye. Nah, ahli neraka paling ramah, ahli neraka yang Tuhan tak jam masuk syurga Tuhan, tak boleh bang syurga Tuhan, ialah dosa pakai ye. Nah, pakai ye tidak, tutup aurat ni. Nah, Tuhan tak maaf lah kita orang perempuan. Nah, lepas tu kita kena beringat molek hak pakai kita. Jangan meneruskan buat dosa. Kalau kita salah dah, kita lepas pada, nah, maka kita taubat, taubat dengan Tuhan. Astagfirullah banyak, minta maaf dengan Tuhan. Berhenti daripada amalan saat ni. Nah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak teruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan. Wahum ya'lamun. Sedang mereka tahu akan salahnya dan akibatnya. Buat tahu dah kata tak molek ni, salah ni, Tuhan marah ni. Boh kacik. Berhenti, taubat dengan Tuhan. InsyaAllah, itulah orang takwa. Itulah orang takwa. Maka siapa ada boleh buat empat perkara saat ni. Banyak lagi pada sifat takwa ni. Nah, tapi dalam ayat ni, saya kata, nah, siapa boleh buat sifat Tuhan raya kat saat ni? Masalah sedekah. Nah, sedekah ke apa ni? Amalan belanja harta dia, ok marah, dan maaf pada kesalahan orang lain waktu dia, dan dia selalu istighfar dengan Tuhan. Besar istighfar tu. Nah, so pun besar. Nah, istighfar semua. Kita disuruh istighfar sehari-hari. Masa sahur khasnya masa sahur 70 kali. Nabi suruh Anas bin Malik istighfar masa sahur 70 kali sehari. Bangun tahajud dah. Bawa masa sahur mari bos belum. Subuh tak masuk lagi celah tu. Nah, kita istighfar situ banyak 70 kali. InsyaAllah. Nah, masa tu Tuhan mustajab. Tuhan terima doa kita. Nah, Tuhan terima istighfar kita. Tuhan beri hajat kita. Allah Rabbi. Matulah. Kemudian Allah suruh ayat ni, Allah ringkas, Allah royak balasan. Nah, ulaika jazaohum. Orang-orang yang demikian sifatnya, orang yang boleh buat perangai seperti tengah haji sana buat royak sana, balasannya Tuhan nak top 10 ke apa? Balasan Tuhan nak top 10 pada orang buat ni ke apa? Maufiratum min rabbihim wa jannat. Iaitu keampunan dari Tuhan mereka. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma maghfiratuka ya Allah. Tuhan apalah dosa kami ya Allah. Nah, nak baik pun salah lagi kita ni. Nah, takutnya duduk ngaji ni ada salah lagi kita. Nah, orang juga kecik khasnya. Nah, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka. Tuhan nak ampun dosa mereka insya-Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Lain pada tu nak balas pula wajannat. Ada jannat, ada jannah dah. Tadi wa maufiratum mir rabbikum wajannah. Nah, keampunan daripada dosa daripada Tuhanmu dan syurga. Satu syurga luas langit bumi. Tapi dalam ayat belakang ni, siapa buat amalah Tuhan ayat saat ni, maufiratum mir rabbihim wajannat. Tuhan nak ampun dosa-dosa mereka. Keampunan daripada Tuhan mereka. Tuhan ampun dosa deh. Dan nak balas pula jannat, banyak-banyak syurga. Allah, banyak-banyak syurga. Satu syurga pun luas langit bumi dah. Lu duduk mana kita? Luas mana nak kebun ni? Deh, kebun syurga ni. Patutlah kita pakak berebut syurga deh. Kita pakak berebut syurga insya-Allah. Jangan berebut dunia apa kita nak tinggal ni. Nah, sikit sebanyak tak ada boleh kita tu. Biarlah dia. Nah, biar dia. Maaf-maaf lah. Nah. Sebabnya hak tu kita nak dengan dunia tak leh ni. Ya ke dia. Nah, aku naknya aku nak akhirat tu, hak kekal dengan aku ni. Nah,
dunia ni kekal banyak-banyak mana pun tinggal ya dah. Banyak mana pun tinggal. Nah, tinggal. Lepas tu, nah, kita cari benda kekal. Nah, benda kekal. Lagu mana syurga saat ni? Tajri min tahtihal anhar. Tahu ayat semua ni. Nah, ayat semua ayat ni. Mengalirlah, larilah air sungai-sungai dalam kebun saat ni. Dalam kebun saat ni ada sungai. Dan ada sungai. Dengan jidah ada sungai, kebun, sungai syurga ni banyak. Nah, kebun ada sungai. Masya Allah. Nah, kebun tu nampaklah gambar yang subur. Gambar kebun subur, kebun hijau. Nah, sungai apa tu? Sungai air tawar, sungai nasi madu, sungai susu, sungai arak. Main dengan sungai tu dah. Tak mari dengan jebur, dengan payah itu dah. Nah, dengan sungai-sungai tu dah. Nak akeh hapsan mari. Nah, walahumma yadda'u. Nak apa boleh. Nah, sikit lagi tu. Khalidina fiha. Siapa bila nak duduk sini? Apa dunia? Kau metai duduk dunia ni? Tak, tak akhirat esok. Khalidina fiha. Kekalah mereka dalamnya selama-lamanya. Tak gimana dah. Tak mati dah. Tak tua dah. Tak sakit dah. Tak arak tak ada dah. Demas semua pun tak ada. Tak hidang pun tak ada. Nah, dah surga esok. Nah, sakit lutut, sakit kaki apa tak ada dah. InsyaAllah. Nah. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang buat amal. Tak ada dah balasan lebih pada hak Tuhan nak bagi kita ni. Baik, insya-Allah kita nak buat amal syurga nama aku orang so tu pada dah. Nah, bab tu payah. Dah payah tapi pada dengan balasan dia. Pada dengan gaji hak Tuhan nak bagi kita. Nah, ajrul balasan Tuhan nak bagi kita. Nah, insya-Allah. Maaf Zahir Batin Melaka tu dah. Silap salah minta kerja kecek saya dia dah. Dah ada silap salah lah. Kalau dia tak ada kena salah pun. Alhamdulillah. Yang depan kita ngaji surah tu dah. Surah Al-Balad. Surah La Uqsimu Bihadzal Balad.